Selamat datang kembali di saluran YouTube kami, di mana kita akan membahas topik yang menarik tentang hewan peliharaan. Hari ini kita akan membahas tentang buah favorit kucing dan apa yang harus Anda ketahui mengenai hal tersebut. Jadi, jika Anda ingin memberikan cemilan yang sehat kepada kucing Anda, pastikan untuk tetap bersama kami hingga akhir video ini. Mari kita mulai. Pertama-tama, mengapa kucing perlu membicarakan buah favorit kucing? Kucing adalah hewan karnivora, yang berarti makanan utamanya adalah daging. Namun, beberapa jenis buah-buahan tertentu dapat menjadi cemilan yang sehat dan bergizi bagi mereka. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama adalah pisang. Pisang mengandung potasium, serat, dan vitamin B6 yang baik untuk kesehatan kucing. Anda juga bisa memberikan beberapa potongan kecil sebagai cemilan sekali. Namun, pastikan untuk mengupas kulitnya terlebih dahulu dan memastikan pisang sudah matang sempurna agar tidak menyebabkan masalah pencernaan pada kucing. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang mangga. Mangga mengandung vitamin C dan serat baik untuk kesehatan kucing. Dapat memberikan sedikit potongan mangga yang matang kepada kucing. Tetapi pastikan untuk menghilangkan bijinya terlebih dahulu. Karena biji mangga dapat menyebabkan tersedak atau masalah percenaan pada kucing. Buah beri sepertinya blueberry dan raspberry juga merupakan cemilan yang baik untuk kucing. Mereka mengandung antioksidan yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kucing. Namun, pastikan untuk memberikan hanya beberapa buah beri, karena kucing tidak boleh mengonsumsi terlalu banyak gula. Terakhir, mari kita bicarakan tentang semangka. Semangka memiliki kandungan air yang tinggi dan menyegarkan yang bisa menjadi cemilan yang baik pada musim panas. Namun, pastikan untuk menghilangkan bijinya dan kulitnya sebelum memberikan kepada kucing Anda. Juga pastikan bahwa kucing Anda benar-benar menyukai rasa semangka sebelum memberikan dalam jumlah yang sedikit. Itu tadi beberapa contoh buah favorit kucing dan apa yang perlu Anda ketahui saat memberikan sebagai cemilan. Pasti penting untuk diingat bahwa buah-buahan ini hanya boleh diberikan sebagai cemilan sesekali Dan sebaiknya diberikan dalam jumlah kecil Jika kucing diberikan dalam jumlah kecil, kucing Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu Selalu konsultasi dengan dokter hewan sebelum memberikan buah apapun <tuh> Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Jika Anda memilih pertanyaan atau saran, topik untuk video mendatang, jangan ragu untuk berkomentar di bawah ini. Sampai jumpa video selanjutnya!